Gorontalo, saya berharap ini akan menjadi satu alat perjuangan yang insya Allah akan berkolaborasi dengan tim kampanye daerah dan beberapa relawan lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Relawan Pedagang Indonesia Maju atau RAPI menggelar acara deklarasi dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran. Bertempat di Warkop Uslap, Kota Gorontalo pada Sabtu 29 Desember 2023. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat RAPIM, Muhalim Dejeliti, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah RAPIM Gorontalo, Ramdan Datau, dan jajaran Tim Kampanye Daerah. Ratusan generasi milenial juga turut memeriahkan acara ini. Menunjukkan antusiasme mereka dalam mendukung pasangan calon yang dianggap sebagai harapan baru bagi bangsa. Kegiatan itu dirangkaikan dengan penandatanganan dukungan RAPIM Provinsi Gorontalo. Muhalim Dejeliti menyampaikan bahwa RAPIM adalah gerakan relawan yang berasal dari kalangan pedagang yang peduli terhadap perkembangan bangsa. Dukungan RAPIM terhadap pasangan Prabowo-Gibran bukan hanya sekedar simbolik, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap visi dan misi pasangan tersebut dalam memimpin bangsa ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa relawan ini dibentuk atas inisiasi pengusaha dan sudah terbentuk di 24 provinsi, dengan semua terus melakukan konsolidasi. Relawan ini dibentuk oleh para pengusaha dan pedagang di Jakarta, dan saat ini RAPIM juga berada di berbagai provinsi termasuk Gorontalo. Gorontalo, saya berharap ini akan menjadi satu alat perjuangan yang insya Allah akan berkolaborasi dengan tim kampanye daerah dan beberapa relawan lainnya yang ada di provinsi Gorontalo. Nah, untuk segmen yang diambil oleh relawan ini adalah segmen UMKM dan para pedagang yang ada di pasar-pasar maupun para UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo. Muhalim Dejeliti juga mengatakan RAPIM Provinsi Gorontalo menargetkan kemenangan Prabowo-Gibran di Provinsi Gorontalo dengan target 70% kemenangan. Ramdan Datau selaku Ketua DPD RAPIM Gorontalo menambahkan bahwa deklarasi RAPIM Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres 2024 hingga 2029. Deklarasi pada hari ini Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023, kami yang bersatu dalam Relawan Pedagang Indonesia Maju yang disingkat dengan RAPIM Provinsi Gorontalo, dengan ini menyatakan berjanji: satu, mendukung Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Dua, bekerja dan berjuang untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Tiga, mengawal dan menjaga Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sampai akhir masa jabatan 2029. Gorontalo, 29 Desember 2023, Relawan Pedagang Indonesia Maju RAPIM Provinsi Gorontalo, Ketua Ramdan Datau, Sekretaris Sulianto Batheda, dan teman-teman pengurus RAPIM Provinsi Gorontalo. Ratusan generasi milenial yang hadir menyuarakan komitmen mereka untuk terlibat aktif dalam perjalanan menuju perubahan positif, membuktikan bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masa depan bangsa tetap membara di hati setiap individu. Dengan adanya dukungan dari Relawan Pedagang Indonesia Maju, diharapkan pasangan Prabowo Gibran dapat meraih dukungan yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat.